Selamat siang pemirsa. Kembali dengan saya, Jurki Spesial, dengan acara sayang kita. Ini berita. Memasuki berita utama, seorang pelajar dikabarkan telah tercucuk oleh aparat kepolisian dikarenakan mabuk micin di area perdesaan di Desa Bula. Kita telah tersambung dengan rekan kita, rekan Andi Ravandi. Andi Ravandi, sudah bisa mendengar saya? Oke, silakan lanjutkan. Oke, terima kasih rekan sahabat yang ada di studio. Sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu AKBP Ondrek Al-Jailani. Bapak Ondrek, ya. Bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan si pelaku? Ya, pada awalnya ada warga yang melaporkan kepada kami bahwa ada sekelompok pelajar yang sedang mabuk micin di tengah persawahan, yaitu di Desa Bulan. Dan kami hanya menangkap satu pelaku dan yang empat masih buronan. Jadi, apa efek yang terjadi bila micin dikonsumsi secara terus-menerus? Dalam jangka pendek, dapat menyebabkan halusinasi dan mulut berbusa. Dan jangka panjang, dapat menyebabkan kanker, hipertensi, dan rusak kehamilan dan janin. Loh, bukankah itu akibat dari merokok, Pak? Ya, karena mereka mabuk micin sambil merokok. Oh, gitu ya, Pak? Ya, info jelasnya silakan kami anda. Oke. Sejak kapan Anda mengonsumsi micin? Cara yang keras. Oke, saya ulangi. Sejak kapan Anda mengonsumsi micin? Awalnya saya coba-coba. Tapi lama-lama saya tagihan. Sekarang saya sudah kapok melakukannya. Lalu, apa pesan Anda kepada pemirsa agar tidak mengikuti tren mabuk micin ini? Untuk pemirsa sekalian, khususnya para pelajar di sekolahan, jangan tiru kakak-kakak kalian yang hidupnya mabuk-mabukan dan tawuran. Narkoba hanya kesenangan sementara, dan kesengsaraan itu pada akhirnya. Jauhi narkoba dekat saya. Narkoba menghancurkanmu. Aku siap berjuang untukmu. Maaf Pak, waktunya sudah habis. Waktunya sekarang memasuki kamarnya. Oke. Sekian wawancara ini kepada Bapak aparat dan juga saudara Kepo. Kami ucapkan terima kasih. Dan kini kita kembali lagi kepada Sabas yang ada di studio. Oke, terima kasih kepada rekan Andi Ravandi. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.